Ada. Sampai bila? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Okay. Jadi untuk kali ini Cikgu Jumrah nak kongsikan tutorial bagaimana kita nak mengisi sistem pengurusan identiti ataupun ID Me. Ha, nak tahu kan? Sekarang ni memang beberapa negeri dah melaksanakannya dan baru ada yang baru dan ada yang dah telah lama melaksanakannya. So, jom kita lihat bagaimana pengisian, bagaimana nak daftar dan bagaimana kita nak menggunakan apa yang aplikasi-aplikasi yang ada yang mungkin memudahkan para guru khususnya. Jom kita sama-sama lihat. Okey, baik. Jadi, di sebelah saya ini, ini adalah laman web dia lah. Boleh kita terus pergi sistem pengurusan identiti ataupun ID Me. Okey, jadi untuk pertama kali, kalau belum mendaftar, sebab kalau kita masukkan nombor kad pengenalan pun sekarang ni, kalau tak daftar lagi, nanti dia akan tak jumpa. Okey, kad pengenalan ini tidak dijumpai gitu. Okey, baik. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu pergi ke daftar baru. Okey, daftar baru ataupun kalau tak faham juga, just go to manual pengguna ni. Okey, jadi daftar baru. Kemudian kita masukkan isi semua benda-benda penting ini. Isi semua apa yang ada minta. Okay. Alright. Lepas tu kita klik saya bukan robot. Dan masukkan capture yang inilah. Okay, masukkan. Jangan risau. Jangan takut. Jangan segan. Masukkan sahaja. Membuktikan kita bukan robot. Gitu. Okay, kalau huruf besar, huruf besar. Kalau huruf kecil, huruf kecil. Ikut je dan kemudian daftar. Bila sudah daftar, semua alamat nampak tak? Minta maaf. Error. Dah pula. Ini mungkin sebabnya dia suruh kita daftar. Lepas tu, macam tu pula. Saya pun, gitu. Apa kita isi ya? Jangan, jangan, jangan segan, jangan malu isi je. Okey. Sabar, sabar ya. Sabar. Sabar, sabar ya. Server error lagi. Jadi, bersabarlah kita ya. Sebenarnya, sebenarnya hati ini rindu kepadamu, sesungguhnya hati ini rindu kepadamu, namun aku sebenya daun, sebenya daun. Kita perlu sabar. Nak marah, tapi kena sabar. Nak marah, tapi kena sabar. Duh, tak apalah. Bagi saya duduk dekat kepala dia tu. Ada. Sampai bila harus jadi begini? Aduh, nantilah. Kita tunggu sampai dia okey lah. Baru saya buat tutorial lain lah. Zaz, kita jumpa lain. Dah 3 kali dah cuba. Orang kata kalau kita ketuk pintu pun sampai 3 kali. Kalau tuan rumah tak amai, tak buka pintu, hampa jangan nak masuk. Sama lah ni, server ni. Kalau 3 kali dah hampa cuba tak masuk, senang cerita. Hampa? Hampa buat apa? Hampa buat apa? Ha? Senang cerita buat apa? Tutup je. Bangkah terus je. Bye-bye. Jumpa next. Sabung.
Hai, bertemu kembali. Jadi hari ini kita nak sambung tutorial yang semalam sebab server down. Hari ini kita harap server tu dah okey. Jadi jom kita daftar sekali lagi, okey? Cukup sekali konon. Okey, baik, jom kita sambung. Okey, jadi untuk pengguna yang pertama, kita gunakan daftar baharu, okey? Daftar baru tekan dan dia akan bawa kita ke sini untuk pendaftaran. Jadi pilih kategori kad, kita pilih kad pengenalan, kena buat cepat-cepatlah. Kan? Okey, lepas tu nombor IC, kemudian nama sama seperti dengan IC, pasti email, boleh gunakan email MOE ataupun email pribadi. Pasti masukkan nombor telefon dan sebagainya dan teruskan. Saya bukan robot. Ya, of course saya bukan robot. Kalau saya robot, saya dah tak lama gitu. Gitu. W, masukkan dia punya kecah-kecah tu. Kan. Kecap-kecap gitu. Kalau huruf besar, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Dan kita daftar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengguna berjaya didaftarkan. Sila semak email untuk mendapatkan kata laluan. Yes. Maknanya kita dah mendaftar dah yang ini. Jadi, korang terus pergi ke email masing-masing. Email, pergi email untuk pengesahan. Jom kita lihat apa pula yang berlaku selepas ini. Kadang-kadang dia masuk dekat inbox ataupun mungkin dekat spam. Boleh tengoklah. Dari pentadbir IDME. Dia punya topik ataupun tajuk dia tu pengesahan pendaftaran akaun pengguna sistem pengurusan identiti. So, boleh ambil dia punya kata laluan sementara. Ambil kata laluan sementara ni boleh copy. Okey, kemudian okey, sementara kita dah copy tu, kita kena aktifkan akaun pengguna. Untuk tempoh masa ni dia berikan kata laluan ni 1 jam sahaja. Selepas 1 jam dia, kita kena buat semula ataupun lupa kata laluan. Sebab dia hantar ni dalam tempoh 1 jam sahaja. Okey. Kemudian kita perlu tekan yang ni, perlu lihat betul-betul dekat bahagian ni aktif akaun pengguna. So kita kena klik pautan ni untuk mengaktifkan. Barulah kita masukkan, daftarkan semula, masukkanlah nombor kad pengenalan kita ya. Masukkan nombor IC yang telah kita daftarkan tadi ya. Daftar masuk. Okey, yang ini kita akan ubah nanti. Tapi pastikan sama dengan yang kita lihat tadi. Nampak UC3F, ni sama kan? Jadi, kita tak ubah lagi. Jadi, kita, ya ini saya. Pastikan sama dulu. Baru kita masukkan kata laluan sementara. Masukkan je, copy paste tadi. Pastikan sama, boleh tengok balik. Sama tak? Okey, kalau sama, daftar masuk. Barulah kita, ya, kita ubah. Kena ubahlah kata laluan tu. Sebabnya, nampak, sila ubah kata laluan. So, kena ubahlah. Kita terus ubah. Macam biasa, sebab nombor ni dah betul. Telefon rumah kalau ada, tak ada. Kata laluan ni kita kena ubah. Mesti ada huruf kecil, huruf besar, ada simbol, lepas tu ada nombor, dan minima 12 aksara. Okay, minima 12 aksara. Bolehlah letak. Ingat, dia mesti, dia akan naik kat sini. Nanti dia akan naik semua ni. Kalau mengikut kriteria dia ni, dia akan bertukar warna hijau. Okay, so contoh ya. Kita lihat. Nampak? Kalau semua dah cukup, dia akan naik semua. Dan kita kena buat lagi sekali. Nampak tak? Dan yang ini yang tadi kata kunci keselamatan ni kita kena ubah juga. Supaya apa? Bila kita naik kata kunci ini yang kita nak letak baru kita boleh teruskan. Kalau bukan maknanya jangan teruskan. Okay, jadi kena reka sendiri. Yang ini pula maksimum dia 15 aksara. Tak boleh lebih. Okay, dah selesai. Barulah kita tekan submit. Okay, tekan submit. Tekan submit dekat bahagian sini. Okay. Dekat ujung sekali ni. Dan tekan submit. Tada! Dah selesai dan kita boleh savekan di kita punya ni lah. Boleh save.
pakai untuk paspor ini, paspor pula, paspor kita itu kita boleh save dan kita kena masuk semula. Okey, kita masuk semula. Okey, daftar masuk. Okey, nampak? Pastikan kata apa kunci kita tu sama dengan yang kita daftarkan. Ya, ini adalah kata kunci keselamatan saya. Barulah kita teruskan dan sebab saya dah save tadi, terus daftar masuk. Mudah kan? Okey. So, apa yang menarik kita lihat. Apa yang menarik di dalam ID Mini. Okey, kalau perhatikan di sini. Di sebelah kiri ini dia ada dashboard. Okey, dia ada apa laman web dia ni, laman utama ni dan juga aplikasi. Ataupun kita boleh tekan bahagian ini, ada dua ni, laman utama ataupun aplikasi. Kemudian pengurusan ID Mini, dia tak ada apa sangat, pengguna je. Lepas tu nak muat turun manual pengguna pun boleh. So setakat ini aplikasi yang ada, kita boleh klik kita dan kita boleh lihat aplikasi-aplikasi yang disediakan dalam sistem pengurusan identiti ID Mini. Sebenarnya dia sebenarnya menggantikan dengan apa SOS lah. Tak silap dulu kan, ada kan, kita ada buat tu menggantikan. So inilah antara aplikasi-aplikasi yang boleh dibawa terus. So kita tak payah nak ingat macam-macam password dah. Okey, nak masuk e-perasi, nak masuk APDM, nak masuk ni, semua dah ada. So yang inilah aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna pakai menggunakan satu sahaja laman web. So yang ini satu lagi cara dia untuk nak ingat, cikgu-cikgu semua pergi dekat bahagian star ni, bintangkan dia, simpankan sebagai favorite, bookmark dia. So inilah aplikasi-aplikasi yang disediakan. Kemudian cikgu-cikgu juga boleh tukar gambar. Okay, boleh tukar gambar di sini, iaitu dengan cara klik je dekat nama kita ni, dekat bahagian atas ni. Klik nama kita ke atas ni. Kemudian nak tukar gambar, jangan pergi profile. No, no, no. Jangan pergi profile. Tapi kalau nak tukar gambar dan kita memang digalakkan tukar gambar, so kita pergi dekat sini. Ni nampak ni. Gambar tu dia akan nampak macam gambar. Dan kita choose file. Kita masukkanlah gambar-gambar yang kita rasa. Okey. Dan kita pilihlah kat mana-mana gambar yang ada. Dan kita masukkan. Okey. Okey, baik. Jadi, itu sahaja. Saya harap ianya berguna untuk semua. Selamat mendaftar ID Mini. Okey? Bye. Assalamualaikum.